Ganjar Pranowo. Beranikah Mas Ganjar melayani kami nantinya, mengamankan harga hasil panen kami, baik singkong, perkebunan sawit maupun karet? Satu. Kedua, perkenalkan ini agak mundur, nama saya Made Swastika dari Desa Jembrana, Kecamatan Owekarya. Kami ada di tengah-tengah antara sungai, rawa, kebun, dan kami permukiman penduduk di sana. Jadi yang kami mohon kepada Bapak nanti sebagai pelayan kami, karena kami akan menjadi tuannya Mas Ganjar, adalah bisakah rawa-rawa kami, sawah-sawah kami diberi pelayanan irigasi, pengairan? Karena selama ini kami panen satu tahun cuma satu kali. Selama 10 tahun saya menjadi gubernur, warga Jawa Tengah itu bisa lihat langsung kepada gubernur. Coba di-download aplikasi. Download aplikasi. Ini maksud saya, biar bagaimana sih cara melayani masyarakat. Harga-harga hasil panen dapat terjaga. Kemudian pelayanan pupuk, kemudian ada lagi yang sangat mengkhawatirkan bagi khususnya desa saya, Desa Jembrana, adalah rawa yang luasannya mencapai 1.050 hektar, tidak ada irigasi, tidak ada pengairan yang cukup. Jadi kami hanya mendapatkan air dari curah hujan. Ketika curah hujan lama sampai sebulan dua bulan tidak turun, maka kami kekeringan. Ketika curah hujan berlebihan, kami kebanjiran. Nah, di sini semua pertanyaan dan harapan saya sampaikan pada Mas Ganjar. Ternyata Mas Ganjar luar biasa. Mas Ganjar dengan lugas menjawab, menjelaskan, memaparkan apa-apa strategi yang akan Mas Ganjar berikan kepada kami. Dan Mas Ganjar telah membuktikan juga dengan lapor GUP untuk Jawa Tengah sudah berjalan 10 tahun. Nah, itu jadi pada malam ini saya sebagai petani sangat-sangat yakin bahwasannya Mas Ganjar ke depan benar-benar menjadi pelayan kami sebagai masyarakat petani. Semangat Pak Ganjar untuk 2024. Yes.